bangsaku, bangsa Melayu. Bilakah kita hendak bersatu? Sudah lama kita merdeka, belum lagi berlaku perpaduan Melayu. Kata mengata di antara parti Melayu dengan parti Melayu begitu maju. Tuduh menuduh, fitnah memfitnah, hina menghina sering berlaku. Rupanya atas nama bangsa, jangan mimpilah hendak bersatu. Kerana bersatu dan berpadu itu ada anak kuncinya. Bangsa bukan anak kunci perpaduan, sekalipun orang Melayu. Wahai bangsaku, bangsa Melayu, atas nama bangsa, rupanya kita tidak boleh bersatu. Janganlah menipu diri, kita belum bersatu. Tapi kita ada agama. Agama kita satu, iaitu agama Islam dari Tuhan yang satu. Islam boleh mempersatukan kita jika Tuhan sama-sama kita takuti dan cintai. Jika Tuhan tempat rujuk kita, orang Melayu boleh bersatu padu. Malangnya kita hampir-hampir sudah meninggalkan agama. Agama kita ambil hanya sekerat-sekerat sahaja. Kita ambil agama di sekitar ibadahnya semata-mata. Satu aspek daripada ajaran Tuhan kita, itu pun Tuhan sudah tidak diambil kira. Ibadah pun bukan kerana keridaan dan kecintaan kepada Tuhan. Ibadah hanya hendak mencari pahala dan takutkan neraka. Ibadah bukan hendak mencari Tuhan, tapi hendak mencari fadilat. Maka konsep ibadah pun sudah dipesongkan oleh umat dan bangsa Melayu. Ibadah yang sudah kehilangan Tuhan tidak boleh mempersatukan kita orang Melayu. Anak kunci kasih sayang dan perpaduan adalah Tuhan. Jika Tuhan ditakuti dan dicintai, itulah rahsia anak kunci perpaduan Melayu. Selama ini kita orang Melayu tercari-cari anak kunci perpaduan. Anak kuncinya adalah Tuhan. Janganlah cari selain Tuhan akan menambah perpecahan. Mari kita promosi semula Tuhan. Hingga Tuhan ditakuti dan dicintai. Tuhan adalah anak kunci kasih sayang dan perpaduan. Tidak ada anak kunci kasih sayang dan perpaduan